Tolong ni, orang-orang yang biasa-biasa je. Ya, ini pun. Ayuh, sakit. Eh, Jek, main game? Ui, bagi chicken dinner. InsyaAllah, Pak. Oh, sikit lah. Tak boleh beritahu Mama. Boleh. Lain-lain dengan Mama? Hmm? Lain dengan Mama? Iklan. Happy lah. Itu semua orang main nak raya, aku tak duit raya. Happy lah. Happy lah. Jadi ambil aku sekup. Assalamualaikum. Aduh, kacau lah, Pak. Boleh beritahu? Pak, saya masuk dulu. Haa, ambil masuk dulu dah lah. Oi, dapai. Ya. Boleh ya? Boleh lah. Dari mana? Dari rumah. Oh, dah tak ada rumah orang lain lah. Eh. Makan apa? Eh, boleh. Ah, tapi jangan banyak. Ah. Ha? Ada sikit-sikit dah. Ambil dua boleh? Satu. Satu. Hei, nak? Hmm. Tengok apa? Hmm. Eh, jawablah bapak tanya tu. Dah TV ya. Korang dulu tak ada anak lagi kan? Tahu tahu ni? Boleh ada rezeki. Oh. Cuba banyak kali lah. Banyak kali. Kuruskan sikit pun badan. InsyaAllah. Lemak lemak tu menghalang tau. Dia macam ada dinding menghalang benda tu kan? Kuih lain boleh? Ha? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Yang hujung tu boleh. Yang hujung tu, yang hujung tu boleh. Boleh. Cantik ke TV? TV baru. Kalau rumah korang tak ada TV kan? Ah, dah beli. Dah beli? Mesti kecil kan? Tahu dah, mesti kecilnya. Ni, kita orang plan, saya suruh lah dia ni beli TV besar lagi. Kecil macam ini, empat orang duduk mana? Kain. Tetamu adalah amanah yang perlu dijaga haknya. Tuan rumah bertanggungjawab menjaga hak tetamu selama mana dia berada di rumah. Tak kisahlah dia bangsa apa, warna kulit macam mana, asalkan dia tidak mendatangkan mudarat, haknya perlu disempurnakan dengan sebaiknya. Kalau anda tiada pengalaman menjadi penyambut tetamu yang terbaik, ikuti tips ini, nescaya harmoni. Yang pertama, terima tetamu dengan wajah yang ceria, senyuman yang menawan dan sopan santun. Kalaupun dalam kepenatan, janganlah ditunjuk kepada tetamu, kecil hati mereka. Yang kedua, tidak membeza-bezakan tetamu yang hadir dan cubalah untuk menegur sapa kesemua tanpa memilih siapa yang handsome dan lawa sahaja. Yang ketiga, jamulah tetamu dengan makanan yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan tuan rumah. Yang keempat, hadkan bilangan tetamu. Jangan rumah teres biasa tapi tiga bas tetamu nak dijemput. Ikut keselesaan tuan rumah sendiri. Yang kelima, jaga percakapan dan tingkah laku di hadapan tetamu. Takut-takut tersinggung pula perasaan mereka. Sesungguhnya melayani tetamu dengan ikhlas, pasti ada ganjaran pahala untuk anda.